Guys, selamat siang guys. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sian Pembeli guys ya. Siang hari ini kita mau masak udang, masak kecap, bawang bombay guys ya. Nah, inilah dia bahan-bahannya sederhana ya guys ya. Terutamanya ada udang, sangat fresh guys. Lihatlah udangnya besar-besar ya. Yang di belakangnya sudah dibuang guys ya. Karena saya pakai tusuk lidi ya, buangnya ya. Dan ada bawang bombay 2 biji ya. Cili besar dipotong serong. Ada halia dipotong nipis ya, tuh nipis-nipis ya tuh. Ada satu batang bawang serai dipotong 2 ya. Bawang putih dikeprek, bawang merah dipotong kasar ya. Nah, inilah bahan-bahannya guys, sangat sederhana dan sangat simple guys ya. Inilah dia udang, masak kecap, bawang bombay guys ya. Oke guys, sekarang kita akan panaskan minyaknya dan kita tumis ya guys ya. Guys, minyaknya terlalu panas ya guys ya. Saya baru matikan apinya guys ya. Kita masukkan serai, halia, bawang putih, bawang merah ya. Kalau kalian nak potong halus, bawang putih, bawang merah terserah ya guys ya. Saya mau kasar saja ya guys. Kita gorengnya agak naik bau lah, naik wangi ya. Kalau sudah naik wangi, sudah naik bau, jangan terlaluan kering ya. Kita masukkan ini semuanya ya, bawang bombay dan cilinya ya, sampai dia agak naik bau lagi lah. Kecapnya nanti kita ambil ya, ya. Karena saya malas nak letak di atas meja guys, karena dia botol besar ya. Lagi malas saya nak keluarkan, simpan di mangkok ya guys. Lalu kita masukkan udang nih guys. Ini dia udang masak kecap bawang bombanya ya. Oke, lalu kita diamkan 1 atau 2 menit ya, baru kita letak airnya ya. Udang merah meriah ya. Inilah dia udangnya. Kita kasih air sedikit ya guys ya, tidak banyak ya. Lepas itu kita masukkan kecap. Kecap asin ke manis nih. Manis ya. Serbuk lada guys. Saya suka banyak-banyak ya serbuk ladanya ya. Biar hangat badan kita ya mungkin ya. Penyedap rasa guys. Garam. Oke. Inilah dia resepnya, udang masak kecap, bawang bombaynya, sederhana sekali ya guys ya. Oke, coba rasa garamnya dulu. Wow, manisnya enak sekali, rasa lemaknya gitu ya. Garam saya tambah sedikit ya guys ya. Lalu kita tunggu lagi sekejap. Kita gaul, tadi garamnya sudah ditambah, sudah cukup guys ya. Garamnya, wah rasa bau manis-manisnya guys. Udah nyampe ke hidung ya. Kita gaul lagi. Ini udah enak guys, udah mateng guys. Lalu seterusnya pakai tangan ya, tangan bersih guys. Tepung jagungnya kita tuang biar dia agak peka, rasa enak gurih gitu ya. Biar kuahnya agak peka.
enggak pekat-pekat, rasa enak. Gitu udah lah tuh. Nih guys, tempat kuahnya sudah terlah pekat sudah. Oke. Nah. Inilah dia hasilnya udang masak kecap bawang bombay ya. Lalu kita matikan apinya dan kita angkat guys. Mangkok besar ya guys ya.